Yo, selamat malam di Brian Toys di sini guys. Ya, malam ini saya baru dapat kiriman yang dimana ini adalah merupakan lot L 2018 Hot Wheels ya sesuai janji saya. Kalau selalu ada Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels, hot wheels terbaru ya. Jadi seperti ini guys sudah saya setting seperti ini ya. Ini adalah lot L Lot L 2018 yang akan siap meracuni kamu malam ini dan tentunya ada selain ada lelang nanti ada sale-sale tentunya ya. Oke dinantikan saja. Nah sebelum kita menuju ke lelang, nah saya akan memperkenalkan nih satu-satu apa aja sih yang ada di Lot L 2018. Check this out. Oke jangan lupa di comment, share, dan subscribe untuk channel Brand Toys karena selalu update ya. Tidak hanya mainan, lifestyle semuanya ada di sini. Jadi ayo di subscribe. Oke lanjut aja ya. Untuk yang tidak kembar ya masih single ya. Ini yang kembar, ini yang single ya. Yang single kita lihat yang pertama ada apa itu di lot L time shifter dengan cat baru ya. Tertulis tulis pizza di sini. Keren banget pizza delivery. Warnanya ya kecap gitu ya modelnya ya. Seperti ini modelnya depannya. Sampingnya rame banget atasnya seperti ini dan kartnya juga menyesuaikan dengan bentuk mobilnya tentunya time shifter ya metro keren banget ya warnanya ceria banget dan velgnya warnanya hijau oke okay. ini sangat worth it banget ya ada juga belakangnya bunch of steel ini ada juga di lot kemarin ya lot m kalau nggak salah bunch of steel warnanya putih seperti ini dia modelnya Yang kita tahu ada yang warnanya orange Ini putih warnanya ya Oke Di Belakangnya lagi ada rest and claim Tetap sama dengan lot N Juga ada lot N ya rest and claim 2 Terus 50 tahun 50 tahun Hot Wheels Jadi Hot Wheels itu sudah 50 tahun ya Tua banget ya Oke lanjut lagi Ada Fiat 500 Ini mobil selalu ada nih ya Hotel L juga ada nih Fiat 500 Oke Ada Porsche Porsche yang di atasnya warnanya biru ya 277 Oke okay. Porsche ada juga 174 GT Beat All warnanya pink ya lucu banget ya yang kita tahu Beat All ada yang warnanya hijau sekarang warnanya pink Beat All oke okay. Cyber Speeder warnanya merah ya yang kita tahu ada yang warnanya ungu Warnanya merah tertulis 4 gitu ya Spider, Spider, Cyber, Spider. Oke, okay. lagi-lagi ada Custom Ford Maverick. Nah, ini yang keren banget nih ya. Yang tentunya ini menjadi juara di sini. Tapi kita lihat apakah di Lot L ada juara yang lain? Kita cek dulu. Warnanya biru tua ya, Maverick. Ada yang warnanya putih, kalau nggak salah. Ada juga 70 Cpl SS Wagon warna abu-abu. Ada Supercharger Daytona. wheels Fort transit connect yes kita gitu lihat ya Humphrey atasnya seperti ini keren banget ya Humphrey school shaker lucu banget ya dari orangnya gitu ya di atasnya school shaker only one pilot L ya Elvin tuh warna hijau baru ya Warnanya baru. Motor ini tetap aja motor tidak berubah ya, sama saja. Warnanya ungu. Eksotik sama di lot kemarin ya. Tidak yang berubah sama saja. Relicate tidak istimewa, tetap tapi selalu ada di setiap lot ya. Oke. High beam warnanya biru ya. Eh sorry hijau. High beam Red hammer warnanya hitam, double demon, Hollowback, back, purple, ya, lebih keaus. Oke, ini spider, orange ya, yang kita taruh dengan warnanya ungu. Ada match spider. Uh, ini keren banget nih ya. Ini tetap yang warna putih sekarang warna merah. Merah lebih keren ya. Merah dan putih. Oke, okay. spider 4 ya. Lanjut lagi ada Astro Red Glow in the Dark. Jadi ini banyak bisa nyala ya. Oke, ada Quad Root. Quad Root. Bulletproof. Bisa glow in the dark sepertinya ya Apa warnanya putih gini ya Kita lihat Oke ada, ada Tarbot Terbuat Ada yang warna merah Ada yang warna biru Tua ya, Hijau Nah sekarang warnanya orange Terbuat Lucu ya atasnya ya Time taxi warnanya Keren banget Kuning ya Borja Berwarna sport Mustang GT Putih props drops. $74 for baju holder, pipop, ya. Oke, yang kembar sekarang ya, tadi yang single yang kembar ada Fast Master. Fast Master ini baru ya, Fast Master dengan kartnya yang jadul ya, Terus keren banget Fast Master. Oke, lanjut lagi ada Honda Civic. Ini juga keren banget besi moto yang kemarin kita tahu dia warnanya merah, sekarang biru tua. Bisi moto. Keren banget lampunya ya, detailnya keren banget. Ox banget, men. moto. Lanjut lagi ada zoom in, ini juga cukup metren ya. Karena bisa kita pakai tripod kita di sini. Nah, seperti ini modelnya. Bisa dipakai. Jadi bisa fungsional ya. Nih, bisa dipakai nih. Oke, zoom in. Ada juga Aventador. Murah homage. Oke. Aventador. Tampannya seperti ini. Oke, okay, cool, BMW warna merah Kita hmm, yang tahu yang warna biru ya, ini merah sekarang Merah, meriah, eh Lanjut Tesla model, nah Tesla model cukup populer ya Karena baru, hampir mirip dengan Civic modelnya Tuh, Tesla model, Energy Oke, okay, solid cool Altruist Ego, ini juga bagus buat race ya Karena besi uh, Altruist gitu. Ego Bagiannya juara Master warna merah kalau yang alert kemarin warnanya biru tua ya ini warna merah Oke. tadi kita hover shoot hover and out ya keren ya warnanya ya hover and out masih baru warnanya seperti ini. Oke. Lamborghini hmm, Lamborghini Contact Pescar Car Oke Kamaru SS 15 Mercedes warna bi hijau ya, MG GT. Wah, keren banget hijau ya. Yang satu ada yang hitam, ada yang merah, sekarang hijau. Wah, keren banget ya. Detail banget. Oke, hijaunya King Kuda. Ini adalah terserahan ya. Jadi saya tidak mendapatkan, hmm, tidak mendapatkan bubuhan karet tapi tidak apa-apa yang jelas ada dua ya keren banget King Oke seperti ini King ya lanjut lagi ada 32 Ford Oke Nissan Fair Lady warna merah keren banget 94 tulisannya ya Oke really cool nah ini juga keren banget guys ya Batman Animated pertama ya jadi tentunya ma mahal banget nih ya mobilnya panjang banget nih ini, ini ini masterpiece banget ini karena pertama kali ya untuk series Hot Wheels yang reguler keren banget detailnya wajib punya nih kamu lot L dan saya beruntung saya dapat dua ya keren dulu DC TV itu ya nah sekarang ada di ini ada 12 Ford Fiesta warna putih. Oke. Okay. Oke, okay, seperti ini. Kayak ada Volkswagen, ya. Really nice, really nice. Volkswagen-nya, keren banget, guys. Dan yang terakhir ada Corvette Grand Sport, Roadster Ya, jadi itulah untuk Lot L 2018 selalu mengikuti tren dari brand choice guys ditunggu aja lelangnya karena malam ini mungkin akan kita luncurkan ya karena nanti kemungkinan kita tutup di hari Kamis nah jadi selalu stay tune di brand choice jangan lupa di komen share dan subscribe dan I'm out ciao ditunggu untuk Hot Wheels yang keren-keren berikutnya ada retro dan juga Hot Wheels eksklusif bye